Putri. Halo, ketemu Lucy. Mbak siapa? Lucy. Mbak Lucy dari Dampet Malang. Mbak, gimana pengalaman swab kedua hari ini? Sogro. Loro, ora koyo pertama biasa lah kok saiki suwo gro sampai kok ini sampai wahin. Tapi menurut sampean itu karena mungkin petugasnya kecapean atau gimana? Paling kemeselen. Kemeselen yo. Iya. Jadi kita harus menyadari ngono ya. Mbak sampean tapi menurut sampean ini pemerintahan Hongkong seperti apa? Dikongkon vaksin kuwabeh lho menurut sampean piye? Bagus apa terlalu hopek? Hopek apa ora? Terlalu oper ya? Aku sih, aku nggak kepingin vaksin mesti loro. Aku njogo wong tuwek, wedine kok malah disibuk. Malah ora karu-karuan. Tapi yo melok peraturan. Lah, melok peraturan lah. Timbangane rempong ya. Ono ngene-ngene kok disalahno. Ngono ya? Iya. Teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali bersama Nimas. Hari ini hari biasa ya. Jadi ini Tamar Park yang kemarin ramai, sekarang sepi. Ya, hari ini akan mengadakan tes swab yang ketiga kalinya selama pandemi COVID di Hong Kong. Oke, kita lihat yuk keseruan teman-teman yang mau ikut swab siapa aja sih? Ya, yuk itu bunga-bunganya. Bagus ya, tapi sepi teman-teman semua di sini ya. Panasnya luar biasa. Hai teman-teman semua, saya posisi ada di Tamar Park ya. Hari ini mau ikut tes swab dan di sana, tempatnya di sana ya, di gedung di bawah sana. Tenda biru sangat panas sekali, luar biasa. Ya semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, sehat jauh dari segala virus. Tapi alhamdulillah hari ini nggak antri di sana. Di sana di ujung, di bawahnya Skiwan 100 Sky, gedung 100. Jadi di tenda biru itu nih Mas mau menuju ke sana nih. Panasnya jangan luar biasa ya, nikmati aja. Dan harus mengikuti protokol kesehatan. Ini piye nyebrangi bos. Ini nyebrangi piye iki kendaraan oke ram. Okay. I am now in with vlog first. Come here. Together, Filipino. You Filipino. Why, okay, teman-teman semua, kita nggak jadi nyebrang ke sana, jadi bahaya. Jadi kita bersama teman dari Filipina. Tuh panasnya lebih. Dan bosnya. Today you holiday sis? No, it's not my holiday. Where you place? Oh, near. Jadi bersama anak Filipina. Why you faster? Because I am rushing, my mom said faster. Oh, that not no many people, okay lah, enjoy lah. Yeah, oh you know something? Oh my god, so Yeah. Oh, I try but I can't. Oh, thank god. Lani from Filipino. And then you want vaccine or not? What? Vaccine. I don't know. You don't know? Dulu ya ta. Gak begitu antri teman-teman semua ya. Itu kondisinya di gedung inilah. Ini swab test yang ketiga kalinya. Banyak teman-teman udah antri di sana. Itu Miss Lenny. Orang Filipina juga buru-buru. Kondisinya ya bagus sekali tamannya. Bismillahirrahmanirrahim ya teman-teman semua. Kita semua
dalam keadaan sehat walafiat, terus dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Teman-teman, jangan lupa tetap berdoa. Ya ini. Dan di sini tes swab gratis, teman-teman semua, pada waktu Minggu itu rame. Jadi Nimas milihnya hari biasa aja biar lebih efektif. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enggak begitu banyak yang antri. Oke. Okay. Harus mendaftar dulu di sana. Itu misalnya udah daftar. Keluarkan Hong Kong ID. Nah. Kita daftar dulu. Jadi teman-teman sini antri. Tadi Nimas dikasih ini ya. Botol ajaib dari apa ini untuk mengambil air liurnya di sini. Antri. Antri nggak begitu banyak kalau kemarin. Nah, antri kayak coblosan Pak Presiden sampai sana-sana, teman-teman semua ya. Dan disinilah indahnya di Admiralty itu, gedung-gedungnya sangat tinggi. Alhamdulillah, panasnya luar biasa. Halo teman-teman semua, halo halo halo. Tadi udah alhamdulillah udah selesai dites ya, di swab. Tapi kalau pelayanan hari ini nih Mas kira agak kasar ya. Beda yang waktu saya sama Mbak Endang Yulia waktu di Meifu itu lembut, nggak sakit, nggak apa. Ini wah sampai mau apa muntah gitu loh ya. Jadi memang agak sedikit kasar, mungkin capek ya, karena memang ini sudah menunjukkan jam 1, ini mungkin waktunya makan siang. Jadi mungkin petugasnya capek dan waktunya makan siang masih melayani para teman-teman yang mau tes swab seperti itu. Oke, kita mau lihat sekitar di daerah sini ya, Tamar Park, indah sekali. Dan ini pemandangan yang ada di Tamar Park ya teman-teman semua ya. Bagus banget ini lautnya ya. Ada kapal-kapal dan ini juga ada nih, bentar kita turun sebentar, kita melihat kondisi yang ada di apa tuh namanya? Sekitar gedung di Tamar Park Admiralty. Ini seperti ini ya kan, kondisinya sepi karena memang hari kerja. Kalau hari Minggu, hari Sabtu Minggu ini pasti rame. Dan di sini kita bisa melihat keindahan. Dan ini ada ini ya, gedungnya yang tinggi. Oke, kita naik lagi. Seperti itu. Kita mau cari wawancara beberapa teman yang ada di sini ya. Kita tadi lihat beberapa teman yang hari ini kayaknya nggak libur, tetapi lagi nemenin neneknya jalan-jalan di taman. Sangat panas teman-teman semua. Matahari ada di sana. Wah, shoot. Sangat panas banget. Adalah ini saya sama Mbak Lampung. Lampung sih Mbak Semen? Lampung Utara ya? Mbak siapa namanya? Mbak Yuni. Mbak Yuni ini lagi nemenin neneknya menghirup udara segar habis makan siang. Nah teman-teman semua, sangat panas sekali ya ketemu Mbak Yuni dari Lampung menjaga neneknya gitu, seperti itu. Jadi kita istirahat dulu deh, panas banget luar biasa panasnya. Puasa, puasa Mbak? Berapa saya? Mbak, menurut sampean, tapi engkau vaksin ra, Mbak, sampean? Vaksin mbo yo ngeroro aku. Tapi menurut sampean perlu enggak sih Mbak vaksin ini? Laro tergantung dewe-dewe ta. Tapi lek sampean pengen enggak kira-kira? Pengen apa ora yo pengen apa? Pengen ya? Berarti penting berarti. Tapi Mbak ini apa ya disuntik loh, Mbak? Apa ya divaksin? Ora paling. Wah, ora aku ini ora mampu mbo lek ngomong yo. Tapi baiknya gak ya? Ora sepuh. Wis sepuh ya. Tahun. 100 sih. 100 berarti benar-benar menjaga makanannya ya sampai umure bonusnya oke. Iya toh? Bonusnya oke. Nah, teman-teman semua, kalau di luar negeri pakai ini nih, nih. Alatnya untuk memotong rumput. Nah, keren. Keren.
namanya juga negara canggih, jadi tidak menggunakan apa namanya. Dan juga ini membawa ini apa namanya, ini seperti ini, jadi nggak harus dipinggul-pinggul, jadi menggunakan alat bantu seperti itu ya. Dan di taman juga disediakan ini clean rice apa itu, rice keling ya gue. Ini tempat sampahnya di sini seperti ini, botol sendiri, beling sendiri, kertas sendiri. Nah seperti ini patut dicontoh teman-teman semua ya. Yuk kita pulang aja. Nah ini ada mbak-mbaknya juga yang datang, baru datang kayaknya mau swab juga. Kita lewat sini. Kondisinya sepi. Kita keliru, salah jalur. Kita lewat suka-suka. Indonesia, lu sama nyapa nih, kalau ini kemana, Pak? Ayo mulai, laku. Enggak. Sama dari mana nih? Hah? Dari mana sama? Tas. Indonya mana? Malang Dampit. Oh, Malang Dampit. Amin. Aku Kediri, Mbak. Sama udah berapa kali tes? Dua kali ki. Oh, sama tinggal di mana nih? Wancai. Wancai ya? Ya sampean kok duduk yang panas mbak ning kono ning. Lah. Nah, ini sampean vaksin enggak? Vaksin nang. Mau vaksin. Nah, teman-teman semua, ini gedung pemerintahan ya. Nah, ini ya. Keren. Tapi sepi. Sampean lancar kok posone, Mbak? Mbak. Halo, ketemu Lucy. Mbak siapa? Lucy. Mbak Lucy dari Dampit Malang. Mbak, gimana pengalaman swab kedua hari ini? Sogro. Loro, ora koyo pertama biasa lah, kok saiki suwo gerak sampai kok ini sampai wahing. Tapi menurut sampean itu karena mungkin petugasnya kecapean atau gimana? Paling kemeselan ya. Iya, jadi kita harus menyadari ngono ya. Heeh. Iki nge-vlog ah. Iya. Ndek oh sampean duwe nganu channel. Duwe channel. Iya. Mbak Lucy Dampit. Oh, siapa sing ngelak Mbak Lucy ngacung? Ora kenal lah. Mbak Lucy Dampit, siapa ngerti koncone sampean pas subscriberku. Eh Mbak sampean, tapi menurut sampean ini pemerintahan Hongkong seperti apa? Dikongkon vaksin kuwabeh lho, menurut sampean piye? Bagus apa terlalu hopek? Ngepek apa orang? Terlalu opera. Aku sih, aku gak kepingin vaksin mesti loro. Aku njogo wong tuwek, wis dene kok malah sibuk. Malah ora karu-karuan. Tapi yo melok peraturan. Lah, melok peraturan lah. Timbangane rempong ya. Ono ngene-ngene kok disalah no. Ngono ya? Iya. Itu pesane Mbak Lucy, jadi kudu swab kabeh, kudu vaksin kabeh, Bos. Vaksin ben sehat awake Mbak Lucy ya. Lah justru divaksin gak tambah loro. Lha ora piye to? Hah? Lah kudu vaksin tangane abu. Heeh, oh, tenan. Iya. Berapa iyo. Hari? Efeknya? Dua hari gak iso obah ini. Dua hari ya? Paling yo anjane kaya arek bayi ngene kae lho. Hope ngono to. Lek di lek tak di suntik cacar ini kan mesti panas to. Heeh. Lah ngono kuwi. Berarti njaluk kompensasi libur lek baru vaksin. Oke, menurut sampean. Yo aku masih yo gak loro tak ge loro. Ngono ya. Ben istirahat terus. Ngono ya. Heeh. Oh, itu ternyata Mbak Lucy, Bos. Ben lagi kan ini ben orang anu terlalu memproses nganu gak harus menekan kita kok masih divaksin gak loro gini seolah-olah kita baik-baik saja, tapi kenyataannya kan loro. Oh ngono. Dadi loro ini tak gawe wake. Ngono ya. Pokoknya triknya baru vaksin jalan libur ngono ya. Ya ora turu tok ae ndek omah yo gak perlu libur. Aku turut. Jarang libur. Oh, jarang libur iki. Wis api ora. Api yo. Oke Bos, kiu. Oke teman-teman semua ya, next time kita ketemu Mbak Lucy lagi. Memang ketemu karo wong Dampit Malang, sopo ngerti tanggone sampean. Itu lagi syutingan. Oke, nyoteng gedung sik, Bos. Tak di gedung apa? Ini gedungnya teman-teman semua ya. Ini dari anu ngono karo. Ini dari foto lho ya, Pak ya. Jadi gedungnya seperti ini, memang para gedung ini dinamakan negeri beton ini seperti ini.
terus di bawah itu kendaraan. Nah, ya, di atas gedung bertingkat menjulang tinggi. Ayo bareng nang pasar. Jadi teman-teman semua, saya mau ke office, saya mau beli suplemen untuk kesehatan saya ya. Jadi setelah di swab, saya mau stok suplemen buat kesehatan saya biar sehat. Nah, tempatnya di sini. Ini kantornya ada di sini. Pemeran komersial. Lantai 11. Jadi kita mau sini. Berada di dalam lift, kita mau ke office dulu, kita mau beli beberapa suplemen agar menjaga kesehatan kita teman-teman semua. Nah, kita mau ke kantor dulu, kita mau beli suplemen. Ini kantornya di sini ya, Jens. Halo. Halo. Jamsan. Leho. Hai. Oh, you my yet cordyceps. Oh, Miss Nancy. Say yeah, ya. Thanks. 食咗啦，分分。我 momsin panley swab. 佢边度啊 ？Swab swab. Swab. Admiralty. 哦。我上啲冇可以嘛，上啲咁多人排咁多。哦，你都要做嗰个啊？啊 ，test 嗰个。哦，做完啦。等咗耐唔耐啊？唔使耐，20分钟。哦。好快啊，系嘛？因为佢喺，哦，你个 ID 系。你又装唔装伏先啊？我未啊。你要唔要伏先啊？谂紧。你咧？未啊？咁你自己都其实都谂啦，系咪先？系啊。要谂。系啦，你自己都其实都谂啦。咁你 Miss 半半咧？未做。都系谂紧。咁谂紧啊？系咪？系啊。唔系你谂唔谂先？其实都好惊啊。都系惊嘅。你都惊啊？麻麻地。未係好完善咯，未諗好啊，係咪啊？咁快我就冇咁快嘅。哦，咁你點樣先？得啦，你講住先。第一，好，誒，你有冇2蚊啊？2蚊啊？係啊。點解唔要咁多散紙啊？冇諗。冇啊，我送乜啦？唔緊要，係咯。唔緊要，散多錢啊嘛。咁你自己都冇。即系要谂下，唔系即系唔系话好急。咁你觉得咧？边只靓啲啊 ？Pure Tech or Sinopec？ 你觉得咧？冇，我谂唔到，谂唔唔系我唔觉得边只特别好，系咪？系呢个先系一个问题，即系系啊，唔系即系冇话而家净系冇一个报告出嚟话边一只好啲啊？佢都讲唔讲？冇啊，真系冇啊，因为两种嘅嗰个即系都系有唔少人。打咗係有啲問題嘅，我覺得。咁始終我哋真係冇咁夠嘅，咁夠膽先。咁夠膽。唔係，你有冇諗住打先？我都其實都唔驚，但係你都知道啦，香港有 no choice 啦，係咪先？咁仲有香港 government 咧，你又話冇 fix 先，第三個出嚟，你嚇係咪好 fix 咧？係啊。咁係因為你要打兩針啊嘛，兩針就好耐啦，個時間就一個月。隔一個月咯，隔一個月。咁你打隔一個月之後，仲要有之後打完第二針14日啦，佢先計你嘅。係啊，你睇。係啊，即係打完兩針之後嘅14日之後，你先可以去有 renew， 佢意思係咁。即係你依份打兩針，但係未過14日都唔算係。但係如果唔一定，香港係咪好啲？我唔知啫，因為有啲人咧未必係可以約到一個月後打嘅，原來即係會拉長咗個時間。冇 choice 啦，系咪先？我朋友啊，你知唔知？
after 大家嘛，全部都要。啊，系啊。即系点啊？我唔明。反正就做唔到嘢。 中到咧，啱啱先發先咧，唔知佢入邊咩事，入院日個月，一個禮拜唔知有兩個禮拜，即係打咗針之後，打咗邊只啊？咩唔舒服啊？都唔舒喎，佢啱啱先發先啫，佢唔喺度，好逼佢嘛，一定要發先，發先你都知啦，韓國人都係咯，係啊，韓國人個個都係頸啦，跟住咧佢都發先之後入院，一個禮拜唔知兩個禮拜，但而家有冇咩事啊？ 我而家未答俾佢。哦，系啊，我上次佢同我讲，我觉得你总之你叫佢一定要放松啲，个人一定要放松，即系如果既然都打咗嘅话，你一定要，因为咧要系紧张啊，越系紧张同埋担心咧，嗯，个系啊，会影响到嗰个系啊，会令到佢有不良嘅效果嘅喎，真系会喎，因为好多人。 緊張嗰陣時咧，佢就會產生一種即係抵抗，應該係抵抗嗰個嘢啦。然之後佢就會係好唔舒服嘅人，係啊。若果變咗變咧，琴晚發先之後，即係兩三日啦，呢啲好似唔覺力好痹。會嘅，啊都會嘅，呢個係佢有寫嘅，呢個副作用係。即係平時普通打針其實都會有呢一種。係啊，少少發燒啦，或者少少暈都會嘅，但係所以一定千祈。 喺嗰段時間唔好做太粗重嘅嘢啦，飲多啲水咁樣咯。佢就話一定要飲好多水，好多水，係啊，飲好多水，係啊，一定要飲好多水。你同佢講，跟住真係疫苗都係咩啊？咁你自己都要唔要打針啊？全部個個 staff 都話打針啊呢度？唔懶啊嘛，其實係懶一個字懶。冇錯，我要講先啦，唔使嘅。誒，等等，什麼promotion？ Jadi tadi barusan swab, jadi saya menggunakan produk ini, Cordyceps. Ini antibody sangat bagus banget. Tetapi terserah kalian teman-teman semua yang berada di manapun Anda berada, yang penting suplemen itu penting untuk tubuh kita. Karena apa? Kita kan kerja, seperti itu. Kalau saya mempercayakan Cordyceps, kalau ini bisa melindungi dari hati, liver, dari banyak. Ibarat kata rumah ini pagernya. Jadi saya minum ini. Seperti itu, apalagi sekarang promosi ya, promosi ada Nonitrend, ini mengkudu, ini bagus banget ya, vitamin C, dan ini murah banget, cuman 600, BVN 70 harganya, sama Lokpak mana ini? Lokpak mana ya caci? Jadi beli $600 dapat 7 botol, ini bagus banget, kalian bisa melihat ini vitamin C, jadi kalian nggak usah repot-repot makan mengkudu, tetapi dengan minum Nonitrend ini sudah membantu vitamin C teman-teman yang ada di Hong Kong dengan kondisi pandemik hari ini seperti itu. Sekarang saya ada di kantor Tian karena kemarin saya stoknya habis. Saya sekarang minum Cordyceps. Seperti itu, oke. Okay? Sampai ketemu di vlog berikutnya. Saya bersama Miss Nancy di situ. Lai-lai. Halo. Liko, hai Miss Bonbon. Yeah. Oke, teman-teman semua ya, sampai ketemu nanti. Bye, assalamualaikum.